Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya, si YouTuber Timur. Alright. What up? Ya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial yang sangat menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena pada video kali ini saya akan memberikan tutorial memperbanyak permintaan pertemanan di Facebook tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain dan tanpa di root. Di sini kita hanya membutuhkan aplikasi Chrome. Ini aplikasi Chrome-nya, bisa dilihat. Ini aplikasi Chrome. Ini aplikasi Facebooknya. Jika teman-teman tidak punya Chrome, teman-teman bisa menggunakan aplikasi browsing yang lainnya, seperti Opera Mini, OC Browser, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini langsung kita masuk di Chrome. Oke, setelah kita masuk di Chrome, langsung saja kita klik. Langsung kita masukkan alamat pencariannya. Di sini adalah with b. Oke. Langsung saja kita masuk di with b ya. Oke, udah jadi. Setelah itu langsung kita klik yang paling di atas. Ini loadingnya agak lama ya. Ini adalah tampilan awal dari with b. Ini adalah tampilan awalnya. Oke. Menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, sudah terjemahkan bahasanya. Oke, setelah kita berada di laman with b, langsung saja kita ke ini, buat token akses. Ini sebelumnya saya sudah masuk, saya sudah terdaftar di sini. Jadi di sini jika teman-teman ingin masuk, langsung saja teman-teman masukkan email atau nomor handphone teman-teman di bagian kolom atas, terus di bawah adalah kata sandi Facebook teman-teman. Oke, setelah itu langsung saja dibuat token akses. Oke, langsung saja diklik dibuat token akses nih. Oke, setelah di itu, di sini ada ini, teman-teman bisa geser ke bawah, ada ini tokennya. Setelah itu teman-teman paste dari atas sampai ke bawah sampai habis. Pastikan tidak tersisa satupun huruf yang belum terpaste. Setelah itu di paste maksudnya di copy, lalu di kolom bagian bawah teman-teman paste. Oke, langsung di paste saja. Dan ini sudah berubah, sudah berbeda seperti yang di atas. Jika sudah begini, langsung saja kita masuk. Di sini sebelum kita masuk, teman-teman disuruh temukan gambar yang etalase toko. Pilih semua gambar dengan etalase toko. Berarti yang mana? Etalase toko. Yang mana? Ini ya, etalase toko tuh. Etalase itu apa sih? Etalase ini kali ya. Ini udah dicontrik semua lagi. Etalase itu apa ya? Fantalasi bukan ya? Berita sama dengan internet.
Ya Allah, kita disuruh masuk lagi. Oke, masuk lagi ya Bapak. Soalnya jaringannya error. Oh, ganti gambarnya. Pilih semua gambar dengan mobil. Oke, ini mobil. Mobil. Verifikasi. Ini jalan. Oke, udah diverifikasi. Oh, jaringannya. Oke, masuk lagi. Oh, di sini memang jaringannya susah ya, teman-teman. Karena sini kita berada di daerah timur. Bila semua kotak memuat kendaraan. Oke, ini kayaknya berikutnya. Oke, langsung berikutnya. Jika tidak ada apa-apa, klik lewati. Pilih semua kotak memuat kendaraan. Oke, ini yang mana lagi? Oke, verifikasi. Sulit ya? Ya, jaringannya jangan error. Ya. Gimana nih? Masuk lagi. Ini auto frame register. Oke, sepertinya sudah masuk ya. Yes. Oke, kalau tadi sudah memverifikasi beberapa gambar, langsung di sini kita masuk. Kita sudah masuk. Halo, Suherman Konar. Oh, ini Suherman Konar, ini adalah nama Facebook saya. Bisa dicari ya, dan teman-teman bisa berteman dengan saya. Oke. Di sini hanya satu langkah yang diperlukan untuk menggunakan auto request kami. Oke. Beberapa informasi manfaat. Ini adalah ID pengguna Anda. Ini nanti ada ID pengguna teman-teman. Jika teman-teman sudah tergabung di WIFBI ini, teman-teman akan diberikan ID supaya setiap teman-teman masuk aplikasi ini sangat bermanfaat. Selain teman-teman bisa menambah permintaan pertemanan, di sini juga banyak bisa auto liker, auto followers, auto group poster, auto tag poster, dan banyak semua tentang Facebook. Dan ini gratis tanpa dipungut biaya, dan ini juga aman, tidak ada gangguan-gangguan dari hacker-hacker atau hacking-hacking akun teman-teman semua. Jika ini sudah, langsung saja kita klik gunakan auto request. Oke, langsung aja kita klik dan kita tunggu loginnya. Oke, tadi sebelumnya teman saya di Facebook tadi ada berapa ya, 111 kalau tidak salah. Oke, ini adalah teman awal saya, pertemanan awal saya ini. Aduh, lama. Oke, oh, sudah 189. Berarti tadi 111 awalnya, sekarang sudah 189. Oh, ini. Berarti kalau udah please wait system 21 second for next submit. Berarti itu auto request teman-teman sudah jadi. Dan congratulations teman-teman, Facebook teman-teman sudah ditambah permintaan pertemanannya. Bisa dilihat tadi notifikasi saya kosong, sekarang berubah menjadi sangat banyak. Oh, nice, banyak sekali teman-teman. Oh, tadi 189, kita pantau lagi sudah berapa. Sudah, oh ya, masih 189. Berarti ini sudah masuk semua ya. Nice. Oke. Dan ini adalah profil Facebook saya. Oke.
Oke, jika teman-teman suka jika teman-teman suka video tutorial kali ini, silakan like, comment, dan subscribe. Dan juga selamat mencoba tutorial ini di rumah. Semoga sukses dan semoga semoga apa ya? Pokoknya semoga sukses lah. Oke. Mungkin sekian dulu dari video tutorial kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika video tutorial ini kurang srek di hati teman-teman, gak apa-apa. Tapi sebelum teman-teman meninggalkan laman YouTube saya, tolong tinggalkan jempol dan subscribe teman-teman. Oke. Mungkin itu aja. Sekian dan see you di video-video saya berikutnya. Alright.